kita Wiratech. Nah sekarang kita lagi mau review keluaran terbarunya Wiratech, yaitu blender dari Wirastar. Perkenalkan, nama saya Clara dan Kowira. Nah sekarang di sini Kowira akan menjelaskan kegunaan dari blender ini. Blender ini, siapa sih nggak tahu gunanya blender ya kan? Ini gunanya banyak, misalnya untuk rumah tangga banyak dipakai kan. Sama aja di rumah juga bisa pakai. Untuk orang jual-jual jus juga banyak pakai. Pokoknya gunanya banyak deh. Memang setahu saya blender itu kan rata-rata kan bisa buat jus, minuman-minuman kan ya. Nah tapi kan ada beberapa blender tuh yang nggak bisa buat daging, katanya bisa rusak, rusak kan nggak tahan lama. Kira-kira ini bisa nggak sih buat daging? Jadi blender ini heavy duty. Jadi heavy duty dan untuk commercial use. Ya, jadi dia untuk yang seperti daging, es batu itu bisa. Terus untuk kelebihan dari produk ini yang membandingkan dengan blender-blender pasaran lain tuh kira-kira apa ya? Ini kita blender ini motornya heavy duty, tahan. Jadi untuk blender yang berat-berat itu bisa. Dan juga ini bodinya, kita lihat bodinya ya. Nah, ini dari plastik keras banget. Jadi tidak mudah pecah, ya kan? Jadi dia plastik karena nama plastik dia tidak mudah pecah, tapi dia kuat karena dia dibuat oleh high strength plastik. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih kegunaan dari blender ini. Kita mungkin langsung ke demonya aja kali ya. Iya, benar. Oke. Jadi ini kan bisa buat jus-jusan, oke? Ini kita ada nanas, ada buah mangga, ada es batu, dan air ya. Jadi kita bisa masukin aja buah-buahan, oke? Buah-buahan ini ya. Nanas, sudah masukin nanas, ya kan? Nah, nanas, buah naga, ya kan? Karena mesin ini heavy duty bisa mungkin kalau potong-potong buah naga atau aja ya, banyak kan? Sama ini es batu? Ya, es batu. Ya, segar-segar ya. Ush. Nah, air, tambahin aja. Ini ya, boleh lah. Siapa yang mau jus barang? Enak ini, segar-segar ini. Oke, kita nyalain dulu kompornya. Ini ada 3 tombol, on off, dia speednya ya kan. Dan juga dia ada kayak pulse-nya, jadi dia langsung kalau misalnya dalam keadaan off nih ya. Istimewakan langsung jadi. Ini baru jangan nambahin dikit nih. Langsung, jadi ini buat es batu aman ya, karena ini yang heavy duty, ingat ya, bukan yang... Sehat nih? Sehat, sehat. Buat yang mau detox nih, murah, bisa langsung nih beli blendernya. Boleh. Praktis banget, cepet lah ya. Ya kan, ada yang buat gula ya. Nah, coba taruh minum ya. Wah. Rasanya enak ya. Rasanya cocok. Sama baju kamu itu kayak iya nih, sama-sama warna merah ya. Warna merah ini. Matching ya, matching ya. Boleh coba. Enak. Ini segar. Cuma sayangnya kayaknya nanti kelupaan gula ya. Kan gula ya, jangan. Tapi tetap kok manis. Diabetes ya. Oke, jadi teksturnya gimana tadi? Teksturnya sih halus, untuk kan tadi kan ada masukin es tuh ya. Maksud ya? Itu sih benar-benar udah halus belum? Gak berasa? Gak berasa? Iya. Ya, jadi guys, jadi ini yang heavy duty. Jadi sebentar lagi udah langsung jadi gitu ya. Karena dia lihat aja mesinnya. Mesinnya kan pasalnya kan kecil-kecil. Kalau ini gede banget mesinnya. Jadi apa ya? Ya. Untuk wattnya sendiri ini 1600 watt. Oke? Lalu untuk ininya apa ya, spesifikasinya itu gimana ya? Spesifikasinya ini 1600 watt yang tadi dan juga dia kecil ya, ringan, nggak sampai rasanya coba sekitar 40-an lah ya, nggak terlalu berat sih. Lalu ini warnanya hanya merah aja? Hanya merah. Oh, sama ya. Sama. Ini berarti ya. Nah, untuk harganya tuh kira-kira kisaran? Harganya ini kita adalah sejuta lah ya. Gak terlalu mahal ya berarti ya. Kalau sejuta udah bisa mulai bisnis jus gitu ya. Iya sih, jus, mau blender daging, iya, ya bisa ya. Iya benar juga sih. Jadi udah, ntar kamu mau ambil ya? Mau sih, boleh ya habis ini ya. Habis video ini ya. Oke. Oke, sekian tadi udah penjelasannya tentang kegunaan
kegunaan. Kita juga udah demo buat jus. Terima kasih sudah nonton YouTube channel kita, Wiratech. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lalu kunjungi website Wiratech. Bersama saya dengan Clara. Saya Kuhila. Terima kasih. Yuk, bye-bye.